dari Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Ayo kita saksikan perlawanan di antara Terengganu dan Seri Pahang ini untuk saingan Piala Malaysia. Bagi pusingan 16 pasukan, ini adalah aksi timbal balik. Baik kawalannya. Faiz membuka ruang di tepi untuk Terengganu. Masuk ke dalam. Cantik daripada Faiz dan juga Mendy Out lagi sekali. Kali ini peluang untuk dilakukan hantaran daripada Kipri. Tak berjaya dan Faiz Nasir terus tandukan dilakukan. Oh, gol! Orang yang sama nampaknya. Oh. Jaringan pertama Kepah Sherman. Tersusun gerakan daripada Terengganu. Perlawanan baru saja 2 minit berlangsung. Jadi jelas Kepah Sherman membuktikan dia cukup tajam. Jadi Pahang perlu bangkit. Cuba terus dilakukan. Oh. Agak bahaya, kuat sepakan yang dilakukan oleh Litak. Namun Suhaimi Hussein sudah bersedia. Baik sepakannya sebenarnya. Sekali lagi antara jauh dilakukan. Baik kali ini peluang untuk Seri Pahang. Bagaimana peluang ini? Oh, sayang sekali. Apa agaknya tindakan yang cuba dilakukan Andres Rodriguez. Oh, dia marah nampaknya. Marah kepada dirinya sendiri kerana gagal untuk menyudahkan peluang itu. Di sini mungkin satu touch. Touch yang kedua ini sudah ada rembatan sebenarnya. Yang perlu dilakukan oleh Andres Rodriguez. Lihat faktor padang ini tidak mengizinkannya untuk membawa bola dengan lebih dekat. Namun Niger memainkan peranannya. 25 adalah Alif Zakaria. Pemain yang menunjukkan aksi konsisten. Dan kali ini kepada Sherman. Oh, itu dia peluang. Dan goal. Oh. Satu sikap profesional yang ditunjukkan oleh Kepah Sherman. Dia tidak tamak. Sebaliknya dia mencari Faisal Halid. Yang berada di kedudukan yang lebih terbuka untuk menjaringkan gol yang kedua. Membalas budi nampaknya Kepah Sherman. Kalau tadi dia disuap oleh Faisal Halim. Kan ada odds. Baik, Miki. Masuk kali ini. Dan Faiz Nasir dah peluang kali ini. Bagaimana Azam? Oh, itu dia. Gol yang ketiga. Daripada pemain pertahanan, Azam Azmi Murad. Menceriakan penyokong-penyokong tuan rumah di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin pada malam ini. Agak mudah gerakan yang disusun oleh Terengganu untuk mencari gol ketiga. Seterusnya gol ke-8. Agregatnya 8-1. Baik kali ini. Cuba mendapatkan Rodriguez. Dia berjaya kali ini menerobos bola dan ada tarikan yang dilakukan di situ. Kita perhatikan isyarat. Bahaya sebenarnya. Apakah kad merah? Ya. Kerana dia adalah orang yang terakhir. Last man standing. Ini tidak wajar dilakukan oleh Syahrul Nizam. Kita perhatikan di sini. Dia hampir terjatuh sebenarnya. Tersilap langkah. Jelas. Keputusan itu terpaksa. Terpaksa diambil oleh Tuan Muhammad Yassin pengadil bertugas. Okay. Untuk melakukan hantaran silang Kipre. Apakah ada tolakan? Oh, penalti. Penalti untuk Terengganu. Dalam kawasan penalti, Faisal mendapat peluang. Siapa yang akan mengambil? Berebut nampaknya. Minit-minit akhir separuh masa pertama ini. Kepah Sherman. Go! 4-0. Semakin melebarkan kedudukan. Walaupun Terengganu beraksi dengan 10 orang. Setelah Syahrul Nizam Rosasni dilayangkan kad merah. Namun ianya tidak menghalang mereka untuk menambah jaringan yang keempat. Kembali Terengganu untuk melakukan serangan ketika ini melalui Faisal Halim. Terus tolak ke depan. Kipre kali ini peluang. Dan diselamatkan oleh Mamadou Samassa.
Ini adalah peluang pertama Terengganu dalam separuh masa yang kedua ini. Bahaya gerakan ini. Dalgo terus menambahkan bola kepada Litak di sayap kiri. Litak cross dilakukan. Kali ini, Rodriguez! Oh! Dapat diselamatkan di situ oleh Suhaimi. Perhatikan, ini adalah peluang yang dimiliki oleh Pahang tadi melalui crossing ini. Tandukan yang menuju ke rumput. Pero Hidalgo lagi sekali cuba bergerak dari sebelah sayap kanan ini. Pada Hidalgo. Tolak pada Rodriguez. Lepaskan. Rebatalah kali ini. Oh, sayang sekali. Terlambat sedikit saja di situ. Syahrul Nizam Muhammad Nazir. Kalau tidak, ini adalah gol pertama untuk Pahang. Oh, kali ini Pahang bagaimana agaknya? Masih lagi gol yang terbuka. Oh, tidak. Apakah sudah masuk? Sudah. Sebenarnya isyarat bola sudah melepasi garisan. Walaupun diselamatkan oleh Syami Hussein. Jadi gol pertama Sri Pahang hadir pada minit ke-70 ini. Kita perhatikan lagi sekali. Sekeras yang dilakukan oleh Andres Rodriguez. Dan di sini Litak. Ketika tampanan dilakukan oleh Suhaimi, jelas bola sudah lebih 100% melepasi garisan gol. Gagal di situ. Baik daripada Litak. Cuba untuk marah dalam kawasan penalti. Masih lagi Litak dan peluang dilepaskan. Itu dia gol. Gol yang kedua. Akhirnya hadir pada minit ke-83 ini. Untuk Sri Pahang yang tanpa putus asa. Walaupun mereka menyedari jurangnya agak besar. Namun ianya tidak menjadi penghalang untuk mereka mencari jaringan yang kedua. Setelah mereka juga mara ke skor akhir edisi sebelum ini. Itu dia pengesahan kemenangan untuk Terengganu pada malam ini. Hanya untuk Terengganu yang berjaya mengesahkan tempat ke skor akhir TM Piala Malaysia dengan menewaskan Sri Pahang 4-2 dan agregatnya 9-3. Jadi sekian saja siaran langsung yang kami bawakan untuk anda dari Stadium Sultan Mizan, Zainal Abidin, Gombak, Terengganu.